Tiga kali kau melanggar perintahku, kau harus dihukum. Ampun Malampir. Farida! 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 Harimau, harimau. Memang harimau ada tanduknya, Sir. Maaf, aku kira Mbah Belang. Kenapa? Takut? Bukannya takut, tapi aku takut lupa. Lupa membunuh binatang. Sebab aku kan penyayang binatang. Aku kira kau takut, Sir. Basir takut. Memalukan. Kenapa? Takut? Takut apa? Sir, berhenti, Sir. Kenapa? Diam, jangan bergerak, Sir. Basir tidak takut apapun. Ada, tolong, sembarang, tolong. Katanya kamu tidak takut apa saja, Sir. Mana aku tahu kalau ada jebakan. Cepat tolong aku, Sembara. Aduh. Kalau aku tahu siapa yang masang perangkap ini, aku sunat dia. Aduh. Makanya, Sir. Lain kali kalau aku suruh berhenti, diam. Jangan bergerak. Kau harus nurut sama aku. Perangkap edan. Oh, Panglima Kumbang. Farida dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh Mak Lampir, perempuan siluman. Oh, saya harus menyelamatkan Farida. Di mana tempatnya perempuan siluman itu? Kau tidak akan bisa mengalahkan Mak Lampir. Sebelum kau mendapatkan cambuk sakti, cemeti amal Rasuli. Di mana saya bisa mendapatkan senjata sakti itu? Kau harus menemui Ki Ageng Jembar Jumantoro di Padepokan Cemoro Kuning. Di mana itu? Aku akan mengantarmu ke sana. Sekarang, peganglah tanganku ini. Tapi saya tidak bisa meninggalkan Basir di tempat berbahaya seperti ini. Sebelum matahari terbit, kau sudah akan kembali lagi ke sini. Dan dia tidak akan bangun sebelum kamu datang. Dia akan aman di sini. Mari. Masuklah, anak muda. Masuklah. Aku menunggu di sini. Firasatku mengatakan, pada malam purnama kedua, akan datang kepadaku seorang pendekar muda untuk meminta senjata sakti, cemeti amal rasul. Bukalah. Bukalah. Dengan di tanganmu cemeti amal rasuli itu, jadilah kamu pendekar yang sejati. Bantulah orang-orang yang tertindas
tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Besok berjalanlah ke timur, dan kamu akan menemukan sebuah rumah tua, peninggalan orang Belanda. Namanya Adolf Peter. Disitulah Mak Lampir bersemayam. Terima kasih, Panglima Kumbang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Belum tidur. Tadi Panglima Kumbang datang. Panglima Kumbang? Dia memberitahu bahwa Farida disekap perempuan siluman. Perempuan siluman? Iya, namanya Mak Lampir. Waduh, gawat. Farida dalam bahaya. Panglima Kumbang menyuruh kita berjalan ke arah timur, sampai menemukan rumah tua peninggalan Adolf Peter, orang Belanda. Di rumah itulah Mak Lampir tinggal. Yang mengirim ilmu gaib untuk membunuh kamu. Nenek mencoba untuk menangkis sehingga nenek jadi begini. Sudahlah, tidak usah mencemaskan nenek. Nanti juga sembuh. Aku mengganggu tapamu, Kakang Jurang Gerawa. Mau apa kau, Lampir? Mau minta petunjuk. Kalah? Ya. Aku tidak sanggup menandingi Raja Wahyu Agung. Suruh dia berbuat. Dia harus melakukannya dengan sukarela. Dan dia harus tahu bahwa perbuatannya itu adalah pelanggaran. Wahyu Agung adalah kalimat suci yang bersinar, menerangi hati sanubari pemiliknya. Sinarnya akan musnah oleh perbuatan yang kotor. Ternyata tidak sulit. Dan kebetulan saya menawan seorang laki-laki yang imannya tipis, Mardian. Bukan dia orangnya. Bukan dia. Kamu tidak bisa mempergunakan Mardian. Sebab Mardian itu suami Farida. Mardian suami Farida? Mardian dan Farida menikah dengan sah. Tapi Farida tidak mencintainya. Dia lebih mencintai laki-laki lain. Siapa orang itu? Sembara,
pergunakanlah orang lain dan dibuat menyerupai Sembara. Terima kasih Kakang Jurang Kerawa. Farida, kau akan bertekuk lutut padaku. Siapa kalian? Mau apa menghalangi jalan? Tinggalkan uang dan perhiasan. Ambil semua yang ada di dalam kereta itu. Istrimu cantik, Juragan. Kalian boleh istirahat. Aku mau bersenang-senang dulu. Kaulah laki-laki yang kucari, yang menjadi pilihanku. Dari mana kamu? Datang-datang bicara sembarangan. Lepaskan perempuan itu, karena kau akan mendapatkan yang 10 kali lebih cantik. Ngomong apa kamu? Kasih dia uang dan suruh dia pergi. Siapa kau? Turuti perintahku atau mati.